macam-macam orang hina dia, macam-macam orang tuduh dia, orang merendah-rendahkan dia, sampai menghina cara dia berjalan. Macam orang cacat. Walaupun saya orang Malaysia, saya mendoakan semoga Pak Prabowo dengan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi di channel ini dan salam Pancasila. Semoga rahmat Tuhan selalu menyertai kita semua. Ya, riak-riak konstelasi politik di Indonesia masih hangat karena seluruh rakyat Indonesia sedang menantikan hasil real count Komisi Pemilihan Umum yang masih melakukan proses perhitungan suara secara manual untuk mengumumkan hasil pemilihan anggota legislatif dari DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten Kota. Dan yang paling dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia adalah pengumuman Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Meskipun dalam quick count sudah banyak lembaga survei yang mengumumkan hasil quick count-nya, namun pengumuman resmi dari KPU itu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Akan tetapi salah satu hal yang menarik dalam tahapan pemilihan umum kemarin adalah masa kampanye, yang mana menyedot perhatian seluruh rakyat Indonesia bahkan hingga ke luar negeri. Dan dalam salah satu tahapan kampanye yaitu debat calon presiden dan wakil presiden. Dan ada salah satu momen di mana ketika dalam debat calon presiden sesi ketiga, yang mana capres Prabowo Subianto membuat banyak warganet menangis dan itu menjadi viral di jagat maya. Namun hal yang lebih aneh lagi, ada juga warganet negara tetangga yang notabene bukan warga negara Indonesia juga ikut sedih dan menangis ketika capres Prabowo ditekan habis-habisan oleh dua kandidat lainnya dalam sesi debat tersebut. Assalamualaikum dan salam Jumaat sahabat-sahabat. Satu hari, dua tiga hari ni lah, dua tiga hari ni banyak BDT yang lintas dekat wall kita. Isu yang sedang hangat, isu yang sedang hangat, yang apa ni, kita tengok untuk pemilihan presiden di Indonesia. Apa yang saya nak sampai kat sini ialah walaupun pilihan raya tu di Indonesia, tapi kita ni orang Malaysia kan. Apa yang tertarik banyak BDT tu berkaitan dengan Pak Prabowo lah. Saya pun tak tahu sebab sedih ya bila tengok perjalanan hidup dia kan. Macam-macam orang hina dia, macam-macam orang, ialah sebagai seorang pejuang politik, tak tahu. Saya bila saya tengok dia, saya BDT dia tu, saya sebab lah, saya tak tahan nak keluar air mata. Macam-macam orang hina dia, macam-macam orang tuduh dia, orang merendah-rendahkan dia, sampai menghina cara dia berjalan. Macam orang cacat. Tapi bila kita baca kisah dia tu, dia cedera waktu dia mempertahankan negara sebagai seorang anggota tentera. So amat terkilan lah. Ada musuh-musuh politik. Sepanjang hari Jumaat yang mulia ni, walaupun saya orang Malaysia, saya mendoakan semoga Pak Prabowo dengan tim dia boleh dapat penuh daripada rakyat Indonesia. Saya tak tahu kenapa saya sebab. Saya tak tahu, saya sama. Dah banyak kali saya tengok video-video dia kan. Orang hina dia pun dia diam kan. Dan sebagai seorang tua dah macam bapak kita kan. So saya mendoakanlah semoga Pak Prabowo dengan tim dia berjaya. Okey, baik. Assalamualaikum. Ya, ada ragam alasan kenapa banyak warganet menangis ketika debat Capres 2024 baru-baru ini. Banyak yang membagikan video ekspresi Capres Prabowo Subianto ditekan habis-habisan oleh dua Capres nomor urut 1 dan 3. Dan Prabowo Subianto menunjukkan ekspresi yang membuat netizen sedih. Akan tetapi, kemudian banyak juga yang membagikan video warganet yang tidak tega melihat Prabowo disudutkan lawan debatnya. Namun kalimat Prabowo membuat banyak yang merasa terharu. Prabowo kalah, tapi menang selalu di hati kami. Presiden kami tetap Prabowo.
Pak Prabowo, bagilah negara nih. Kami melok kamu, Prabowo. Presiden kami tetap Pak Prabowo. Gila, gue nangis kejer banget. Belakangan ini FYP gue semua TikTok, Reels, IG ngebahas tentang Papa Prabowo. Awalnya gue gak peduli gitu sekarang tentang pemilihan presiden. Cuman makin kesini tuh gue ngerasain Pak Prabowo tuh bener-bener yang tulus, bener-bener apa ya, bener-bener dia tuh cinta NKRI gitu. Dia bener-bener kayak pengen membuat Indonesia tuh lebih baik gitu loh. Terus apa ya, gue sedih gak tau kenapa gue nangis sendiri gitu. Yang tadi awalnya gue yang biasa, kok lama-lama gue ngerasa tuh vibesnya Pak Prabowo tuh makin kesini tuh makin apa ya, dia benar-benar pengen bikin Indonesia ini benar-benar sejahtera gitu, pengen ke negara-negara lain gitu. Terus setiap video yang ada mukanya beliau muncul tuh gue kayak ngerasain bapak gue sendiri gitu lah. Sehat-sehat ya Pak, semoga di tanggal 14 Februari nanti bapak menang, terus saya datang. Love you Pak. Dengar istri nangis, kirain kenapa, ternyata kenapa? Nangisin Pak Prabowo. Nangis kuruk-kurukku. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikad kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik, dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan bangsa Indonesia, terutama adalah kerukunan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhaimin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, manakala atas izin Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, menerima mandat dari rakyat, kita akan jadi pemimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya. Saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berjuang bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia, semua presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka
telah menjaga republik kita. Sekarang kita menikmati, tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Kita sekarang fokus, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah kelaparan, musuh kita adalah kesulitan rakyat. Harus kita atasi. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi beberapa reaksi warganet ketika debat calon presiden 2024-2028 baru-baru ini. Namun siapapun yang terpilih oleh rakyat Indonesia, mereka adalah presiden dan wakil presiden Indonesia yang diberi amanah untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.